kami perlu, segala yang kami butuhkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami percaya Allah yang hidup, Allah sumber kekuatan kami, Allah yang kami andalkan, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kaulah sandaran hidup kami, kaulah gunung batu kami, kaulah perlindungan kami ya Bapa. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan, satu-satunya sumber pengharapan. Cari wajahmu, bersujud menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku.
hidup kami ya Bapa. Kau selalu ada ya Bapa. Sebab pengharapan di dalam nama Yesus tidak pernah mengecewakan. Dia sediakan masa depan. Dia sediakan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Mari Bapa Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ada kesempatan yang terbaik malam hari ini untuk menyembah Tuhan. Nyatakan syukurmu. Nyatakan iman percayamu. Nyatakan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan, Tuhan yang dapat kita percaya. Di dalam nama Yesus ada kedamaian. Di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Sementara kami menyembah malam hari ini, kuasamu bekerja, kau nyatakan buat kami. Sementara kami menyembah, kau pulihkan hidup kami. Sementara kami menyembah, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kekuatan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Sebab engkau Tuhan yang berkuasa. Kau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami ya Bapa. Bahwa kami semakin melekat, bahwa kami semakin dekat dengan pribadimu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari semakin terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, bahwa kami melekat Tuhan selalu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
penyertaan Tuhan terus terjadi bagi kami dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk momen spesial malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada dalam hadirat Tuhan, masuk dalam penyembahan-penyembahan. Kiranya tidak hanya mulut kami yang berbicara Tuhan baik, tapi kami rindu dari hati kami yang paling dalam lewat doa, penyembahan dan ucapan syukur ini Bapa, kami boleh menyenangkan hatimu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firmanmu, pimpinlah kami, mampukanlah kami menerima firman Allah dengan hati yang luas, supaya firman itu Tuhan tidak lalu begitu saja. Tuhan perlengkapi hambamu untuk berbicara demi nama Tuhan, supaya setiap kami yang mendengar, demikian hambamu yang menyampaikan, kami masing-masing diberikan rema oleh Tuhan agar boleh mengerti. Hati kami yang keras dicamah oleh firman Allah, Roh Kudus bekerja dalam hidup kami supaya kami masing-masing boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap hati untuk menikmati kebenaran itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama dengan iman kita berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, shalom. Lebih kencang lagi, shalom. Puji nama Tuhan, saudara-saudara sekalian. Tema kita adalah menjadi sahabat Tuhan dengan karakter Kristus. Sedangkan tema bulan lalu adalah mengadopsi karakter Kristus. Saudara-saudara sekalian, malam ini saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 sampai 14. Mari sama-sama kita akan coba renungkan bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara sekalian, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara sekalian, karena ini adalah sebuah hari peralihan antara tema yang lama dan tema yang baru, saudara-saudara sekalian, saya mau ajak kita untuk belajar satu poin saja malam ini, yaitu jadikan karakter Kristus sebagai senjata. Jadi yang akan kita renungkan, yang akan kita bahas adalah menjadikan karakter Kristus sebagai senjata, saudara. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa kita disuruh hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora. Nah, saudara-saudara, terkait dengan kehidupan yang sopan, tertib, dan teratur, saudara-saudara sekalian, tidak mungkin tanpa karakter. Bulan kemarin kita belajar tentang mengadopsi karakter Kristus, saudara. Dan hari ini kita belajar jadikan karakter sebagai senjata. Kekasih Tuhan sekalian, kalau kita bicara senjata, tentunya senjata ini sangat bermanfaat. Kalau kita berburu, senjata melindungi kita dan dipakai untuk apa, saudara? Untuk menangkap buruan kita. Kalau kita berperang, senjata dipakai untuk melawan musuh. Untuk melindungi kita dari serangan musuh, saudara-saudara sekalian. Tapi kalau kita bicara tentang karakter Kristus, kita pakai sebagai senjata kebenaran, sebagai senjata kehidupan orang percaya, maka saya mau katakan bahwa kalau kita bicara karakter sebagai senjata, maka karakter ini walaupun sebagai senjata tidak akan melukai.
Amin ya. Kenapa saudara? Karena sifat karakter ini bicara kebenaran saudara. Kalau kita bicara tentang karakter diri atau pribadi, sesuai dengan, oh saya orang NTT, saya orang Kupang, saya ngomongnya pelan atau baik menurut saya, bagi orang lain belum tentu itu pelan. Kenapa? Terbawa dengan dialek saya. Wah orang Timur keras, orang NTT ngomongnya kasar. Bagi saya itu sudah halus saudara. Bagi saya sudah sopan. Tapi bagi orang lain belum tentu seperti itu. Tapi hari ini kita bisa tentang, mari sama-sama kita jadikan karakter Kristus yang telah kita adopsi dalam diri kita. Ini sebagai senjata. Senjata untuk apa saudara-saudara? Senjata untuk melindungi diri kita dari serangan-serangan di luar sana. Betul ya? Karena kalau kita pakai senjata kita diri, senjata pribadi, mungkin kita akan bisa marah saudara. Karena kita punya karakter sombong. Kita mungkin punya karakter yang keras atau kasar karena kebiasaan kita. Tapi kalau karakter Kristus kita jadikan sebagai senjata kita untuk membela, maka yang keluar pasti berbeda. Amin ya. Karakter Kristus kita bisa pakai melindungi diri kita. Waktu datang perkataan yang keras menurut kita. Waktu datang cemoohan. Datang ejekan. Secara daging kita berontak. Secara manusia kita sangat tersakiti. Amin. Tapi saat kita belajar mengadopsi karakter Kristus. Menjadikannya sebagai senjata dalam diri kita. Yang kita pakai untuk melindungi diri kita. Atau bahkan melawan musuh-musuh kita. Maka musuh kita tidak akan tersakiti. Justru mereka akan merasakan, oh berbeda sekali. Kenapa? Karena senjata kita untuk melindungi diri, senjata kita untuk melawan musuh adalah karakter Kristus. Amin. Saudara sekalian, minggu ini karakter Kristus adalah hari Sabtu. Karakter hari Sabtu taat, kasih, berkorban, bijaksana, saudara. Amin ya. Saya suka bikin singkatan supaya mempermudah saya menghafal. Saya suka pakai bahasa Jepang, saudara. Takabeji. Jadi ini bahasa Jepang untuk hari Sabtu. Takabeji. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Jepang, saudara ya. Jepang ala-ala. Tapi ini membantu saya untuk ingat karakter hari Sabtu. Minggu lemedasu. Lemah lembut, menghambakan diri, damai, sukacita. Nah ini cara saya mempermudah menghafal mega project. Dan kekasih Tuhan sekalian, pada waktu mega project itu kalau kita ingat saja saudara, baru ingat, belum diterapkan, sudah sangat menolong. Amin ya. Begitu kita pengen marah, ingat hari ini taat. Enggak boleh sembarangan kepada pemimpin, kepada komandan, kepada rekan, kepada suami, istri, belajar. Kita kasih, waduh. Kemarin saya dipercayakan melayani, bicara tentang Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Banyak orang sopan tapi pura-pura. Pura-pura sopan. Banyak orang sabar, tapi pura-pura sabar. Dia gak sabar sepenuhnya. Pada batasan di mana dia tidak bisa sabar, meledak. Betul ya? Tapi kita diajar karakter Kristus. Kita belajar sopan, kita belajar ramah, kita belajar jujur. Tujuannya apa saudara-saudara? Menjadikan karakter ini sebagai senjata kita untuk melindungi diri saudara-saudara. Dari apa saudara? Dari banyak perkataan kasar yang masuk di telinga kita. Betul ya? Dari sikap-sikap yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Dari kebiasaan-kebiasaan orang yang menurut mereka biasa, wajar. Bagi saya dan saudara, belum tentu kita bisa menerimanya dengan wajar. Betul ya? Karena terkait dengan dialek tadi ya, terkait dengan budaya tadi ya. Bagi mereka sabar, bagus, itu gak ada masalah. Bagi saya belum tentu. Demikian juga apa yang saya keluarkan
dari karakter saya, karena budaya saya, karena kebiasaan saya, bagi saya itu udah bagus, udah lembut sekali. Belajar gitu aja 50 tahun. Tapi bagi mereka di luar sana, Pak kasar sekali. Ngomongnya keras sekali. Karena itu sudah sekalian, kita perlu jadikan mega project karakter Kristus sebagai senjata kita. Kakasih Tuhan, karena kalau karakter itu menjadi senjata, saudara dan saya pasti akan terselamatkan. Pasti terselamatkan. Kalau seandainya ini, jalan-jalan-jalan tiba-tiba ada yang nyenggol kita, saudara. Sebagai orang Timur, apa kamu tabrak-tabrak? Pengennya pelan, tapi karena gak bisa, saudara. Tambah dengan panasnya, jadi pengen pelan, tapi keluarnya kasar. Direspon dengan kasar, lalu karena tidak punya karakter, jadi kamu apa? Kamu apa? Ya apa-apaan, begitu, saudara. Singkat cerita, kita berduel. Setelah berduel, masalah jadi panjang. Seharusnya, kalau kita bisa menahan diri, menjaga diri kita, karakter ada pada pikiran kita, pada hati kita, kita terlindungi. Hari itu harusnya kita lepas dari malapetaka, tapi karena kita tidak bisa, saudara, atau mungkin belum mampu mengendalikan diri kita, maka kita diizinkan masuk pada situasi yang sulit, saudara-saudara. Karena itu, mari bersama-sama kita belajar, karena saat karakter ini benar-benar menjadi bagian dari saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, maka barulah kita akan kelihatan bahwa kita sebagai sahabat Kristus. Saudara-saudara, menjadi sahabat Tuhan dengan karakter tidak gampang. Karena sahabat Tuhan ini status yang cukup tinggi, saudara. Cukup tinggi. Menjadi hamba itu gampang. Kenapa? Tinggal taat perintah selesai, ya. Disuruh kerja, karena hamba kan disuruh kita buat, diperintah kita lakukan. Biasa hamba kan tidak banyak nolak, ya. Kalau kita ngerti kita hamba, disuruh tuannya kerja. Diperintah kita lakukan, dilarang kita berhenti. Kenapa? Tuan perintah, hamba tunduk. Guru murid, kalau guru ajar anak harus dengar. Murid harus mau menerima. Nah, 1 + 1 adalah 3, nak. Kalau belum tahu, iya Pak Guru. Karena belum tahu. Jadi kita ngikut saja apa kata guru. Yang ketiga, ini bicara bapak dan anak. Nah ini lebih lagi, ini kalau bapak sama anak kita ini suka, saudara. Kenapa? Sukanya karena bapak, saya kan anakmu ya, penuhi kebutuhan saya, jawab doa saya, dengarkan keluhan saya. Kalau saya nangis, tahu dong papa. Kalau lagi kosong, papa cepat diisi. Kenapa? Karena anak pengennya pokoknya papa semua penuhi kebutuhan saya. Nah kita juga punya bagian-bagian tadi. Sekarang kita menjadi hamba yang pengen jadi hamba yang setia. Tapi tunggu diperintah, gak diperintah gak kerja. Kita akan jadi sabar kok. Ingat ya, sabar ya. Baru kita mulai sabar. Kenapa? Tunggu diperintah. Tapi saat kita tidak mendengar perintah, berjalan sendiri dengan iman kita, waktu menemui persoalan, kita gak mampu. Kenapa? Gak ada yang kontrol kita. Betul ya? Tapi sebagai sahabat ini susah, saudara. Karena sebagai sahabat, syaratnya dia harus rela mati bagi sahabatnya. Seperti Kristus yang mati bagi kita. Amin. Karena itu kita perlu menyesuaikan diri saya dan saudara. Perlu menyesuaikan. Kalau sahabat kita karakternya baik, sedangkan saya sebagai sahabatnya buruk, sahabat kayak apa kita ini? Kita gak intens, kita gak karib, kita gak dekat, saudara-saudara sekalian. Kita tidak bisa jadi sahabat kalau karakter kita beda jauh. Ini bicara dengan Kristus, saudara. Manusia kita dengan Kristus harus menyesuaikan. Karakter kita harus kita dekatkan dengan karakter Kristus. Makanya kita diajar mengadopsi. Amin. Kita punya karakter, saudara. Saya yakin saudara punya kebaikan, saudara punya kemurahan, punya kelembutan, punya kasih, dan lain-lain. Tapi semua karakter kita itu muncul saat kita menginginkan sesuatu. Saya akan baik kepada orang yang baik sama saya. Saya akan berkata sopan kepada orang yang sopan sama saya.
Tapi saat orang itu tidak sopan dengan saya bisa lebih tidak sopan dari dia. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau orang yang saya hadapi orangnya sabar, saya bisa sabar. Orangnya baik, tidak menjengkelkan, saya bisa baik. Tapi saat orangnya menjengkelkan, orangnya menyakiti, maka karakter kita yang asli muncul, saudara. Kita punya kebaikan, kita punya kesabaran, kita punya kelembutan, tapi terbatas pada orang-orang tertentu. Amin ya. Lembut kepada orang-orang yang ya menurut kita pantas kita beri kelembutan. Lembut kepada orang dekat, kepada istri, wah lembutnya minta ampun. Ada yang bilang gini, wah lembutnya kepada orang lain. Kalau kepada istri, wah kasar. Kepada suami, wah kasar. Kepada anak, kasar. Tapi kepada orang lain, lembut. Dan ini seringkali berubah-ubah terjadi pada kita. Kenapa saudara-saudara? Karena kita pakai karakter kita pribadi untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu penting bagi saya dan saudara untuk mengadopsi karakter Kristus. Supaya kebaikan yang ada pada kita, kemurahan, kelembutan yang ada pada kita, ditambah dengan karakter Kristus akan jadi sempurna. Amin. Kita gak sempurna, tapi kasih Kristus akan menyempurnakan saya dan saudara dalam hidup sesuai dengan karakternya. Kasih Tuhan sekalian. Karakter Kristus tidak terbentuk secara instan. Tidak bisa. Butuh proses. Amin ya. Saya saudara kadang butuh tersakiti. Melewati proses tersakiti. Terintimidasi. Jatuh. Tidak dianggap. Terabaikan. Mengalami kekecewaan. Kita dibentuk pelan-pelan. Dibentuk perlahan, saudara-saudara sekalian. Sampai kita menyadari bahwa karakter itu penting bagi saya. Karakter Kristus penting bagi saya. Kalau kita gak sadar, kita gak mau belajar, saudara, kita gak bisa. Dan hal yang paling utama, saudara-saudara sekalian, itu bukan menghafal. Itu bukan tahu. Hal yang paling utama adalah mendekat kepada Allah. Amin. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Supaya perlahan karakternya, saudara, itu masuk menjadi karakter kita. Kita belajar pada sumbernya. Amin. Taruh lutut kita untuk menyembah dia. Bawa hati kita, bawa pikiran kita. Minta Tuhan, aku berserah kepadamu. Isi dengan karakter. Kita buka firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4, saudara-saudara. Yakobus pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa belajar menjadikan karakter sebagai senjata diri kita untuk melindungi saya dan saudara, melindungi pikiran kita, melindungi kehidupan kita, membela kita dari serangan-serangan, bahkan saya mau katakan menyerang sekalipun. Kalau yang kita pakai adalah karakter, maka serangan kita, saudara, tidak mematikan, tapi mengubah seseorang. Amin. Kalau serangan kita juga pakai kata makian, pakai kata-kata kasar, pasti gak berubah orangnya. Tambah galak, saudara. Sama seperti anjing, walaupun dirantai, kalau kita goda pakai kayu, saudara, waduh, lama-lama jadi beringas dia. Lama-lama jadi marah betulan, saudara-saudara. Karena itu mari sama-sama kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mendekat, merendahkan diri kita, belajar menyembah, belajar firman. Minta Tuhan, saya mau beri hati saya untuk engkau berbicara. Untuk engkau isi dengan karakter. Saya mau tundukkan hidup saya kepada kehendak Allah. Supaya belajar menerima apa yang Tuhan ajarkan bagi saya dan saudara. Saudara sekalian,
Alkitab bilang, tahirkanlah tanganmu, hai kamu yang berdosa. Kita mau dekat sama Tuhan, mau belajar, kita perlu tahirkan tangan kita. Ada banyak hal yang kita perbuat dengan tangan kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Dan kalau kita mau belajar pada Dia, kita harus tahu kelemahan kita, saudara. Amin. Harus sadari kemalangan kita. Kita harus benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lanjut, berikutnya firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Saudara-saudara, kita sudah menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen sekian lama tahun, beribadah, berdoa, baca firman, melayani, terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saat kita diminta, ayo belajar karakter, ayo belajar sabar, belajar murah hati, belajar jujur, belajar taat. Wah berat, waduh berat. Sudah punya iman, setiap hari berdoa, ke gereja tidak pernah putus. Saat diminta belajar sabar, ini hari gak berhasil pak, minggu depan gak berhasil pak, bulan depan belum berhasil, tahun depan belum berhasil, 2 tahun depan belum berhasil. Memang saya gak bisa pak, memang saya gak bisa, ini karakter saya seperti ini pak. Lalu kita menyerah dan tidak mau belajar karakter Kristus, maka saya mau katakan begini, kita sudah mulai dengan roh. Tuhan sudah kasih kita bekal, iman, Dia kasih kita kuasa, Dia jadikan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, terima anugerah Tuhan. Dia hanya minta kita belajar karakternya, tundukkan ego kita, amin. Jadi kalau sekarang kita belum berhasil, jangan berhenti di situ. Amin. Kalau sekarang saya belum mampu untuk hidup dalam karakter Kristus, menghidupi karakter Kristus, jangan berhenti, terus berjuang, amin. Terus belajar, terus berlatih saudara-saudara sekalian. Supaya pada waktu yang tepat, saya dan saudara akan siap hidup dalam karakter. Dan saya mau katakan, waktu kita menghidupi karakter, baru kita akan ngerti betapa bermanfaatnya karakter Kristus bagi saya dan saudara. Amin saudara-saudara sekalian. Karena itu firman Tuhan ingatkan kepada kita. Mari bersama-sama kita belajar. Terus berjuang. Jangan berhenti. Karena perjuangan iman kita tidak boleh berhenti sebelum Tuhan bawa kita kembali. Amin. Terus berjuang. Kekasih Tuhan, tadi ayat yang pertama dalam Roma pasal 13, hari sudah jauh malam. Tuhan mau ingatkan waktunya ini sudah mepet sekali. Waktunya udah tengah malam, sebentar lagi siang. Gak boleh main-main. Karena itu kita perlu memacu diri kita. Amin. Kita perlu belajar lebih sungguh-sungguh. Karena kalau sudah dekat dengan waktu, kita harus lebih giat. Amin. Lebih giat. Karena makin dekat waktunya. Kalau masih jauh, kita masih gampang, santai-santai. Kemarin teman-teman di Kupang, anak-anak Yes, mereka bikin acara youth camp, saudara-saudara. Jadi karena direncanakan cukup lama, dipersiapkan, dibikin planning, di semua. Jadi waktu masih jauh, ya meeting sebulan, 2 bulan sekali meeting, diperencanakan. Tapi begitu makin dekat acara, makin tiap hari ketemu, tiap hari bahas, tiap hari persiapan. Apalagi H-3, H-2, semua semakin sibuk. Kenapa? Karena besok kita berangkat mau perang. Jadi kalau sudah semakin dekat, sudah gak ada waktu, santai-santai, capek pun kita harus lawan saudara. Amin. Sakit pun kita harus lawan. Kenapa? Karena waktunya mendesak. Kalau waktunya belum mendesak, gampang Bapak. Nanti saja. Nanti saja. Betul ya? Kita juga begitu kan? Kalau waktu belum mendesak itu gampang. Ke gereja. Jam berapa gereja? Jam 8 gereja.
jam 6 sudah bangun, ah masih 2 jam, santai. Mama, sabar ya, santai. Duduk-duduk, masih minum kopi, jam berapa? Oh, 1 jam lagi, sabar. Masih ada setengah jam, santai. Saat tiba-tiba, wah kurang 10 menit, itu kilat saudara. Betul saudara? Kenapa? Bahkan mungkin mandinya jurus pakai 2 jari, tak. Berangkat. Kenapa? Waktunya mendesak, saudara. Kalau waktu belum mendesak, mungkin kita masih boleh santai. Tapi Alkitab bilang, waktunya sudah jauh malam. Amin. Sudah hampir siang, tidak boleh santai. Harus semakin keras dalam perjuangan. Amin. Doa harus semakin sungguh-sungguh. Persiapan harus semakin sungguh-sungguh. Supaya apabila datang waktunya, saya dan saudara didapati seperti 5 gadis yang bijaksana. Amin. Kita nanti akan rugi menyesal. Kalau kita dibawa pulang ternyata, aku gak kenal kamu loh nak ya. Aku gak kenal kamu loh. Aduh menyesal saudara. Jangan main-main. Kalau sudah di sana menyesal gak ada gunanya. Tapi hari ini kita menyesal masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah sampai di hadapan dia, kita menyesal sudah tidak ada kesempatan. Ingat usia kita. Waktu berjalan terus saudara-saudara. Kita boleh cantik, boleh ganteng tapi usia gak bisa ditipu ya. Luar boleh kita dompul tapi dalamnya tetap keropos saudara. Kita gak bisa tipu itu. Karena mari sama-sama, hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar menekankan pada satu poin. Mari sama-sama kita jadikan karakter Kristus sebagai senjata kita. Amin. Senjata untuk melindungi diri kita dari serangan-serangan di luar sana. Senjata untuk melawan musuh yang datang ingin menyakiti kita. Bahkan senjata untuk menyerang musuh. Pakai karakter. Dan kalau senjatanya karakter Kristus, orang yang kita serang pun tak akan tersakiti. Amin ya. Orang yang kita lawan tidak akan kecewa. Orang yang kita balas tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena kita membalasnya dengan karakter Kristus. Yang tentunya pasti penuh pertimbangan. Kita doakan. Amin. Saudara-saudara sekalian. Mari sama-sama kita memulai belajar untuk mengadopsi karakter dan menjadikan karakter ini sebagai karakter diri kita. Menjadikan karakter sebagai senjata kita supaya kita layak disebut sebagai sahabat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus kiranya meneguhkan hati kita, menguatkan iman kita, memampukan kita untuk berjalan dalam terang dan kebenarannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini hambamu telah berbicara. Hambamu terbatas dalam penyampaian. Dalam pemberitaan. Dalam penguraian kata-kata. Tapi hamba berdoa. Supaya Roh Kudus menjangkau setiap hati. Demi nama Yesus. Hati yang keras malam ini Tuhan buka. Hati yang tertutup Tuhan buka. Hati yang menolak Tuhan sama. Supaya boleh menerima firman Allah. Karena waktunya mendesak. Hari telah jauh malam. Bukan waktunya kami bermain. Tapi waktunya kami mempersiapkan diri. Karena itu jangan biarkan kami engkau dapati tidak layak. Ini kami Tuhan. Kami buka hati untuk engkau berbicara. Kami beri ruang untuk Roh Kudus. Simpan kebenaran itu di hati kami. Dan mampukan kami untuk menyangkal diri. Pikul salib. Hidup dalam kebenaran. Terpujilah namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Kami menyadari banyak hal. Khususnya dalam karakter kami yang perlu dibenahi Tuhan. Dan biarlah firman pada malam hari ini boleh
menjadikan tuntunan bagi setiap kami untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Roh Kudus, biarlah bekerja dalam kehidupan kami, karena kami sadar juga Engkau menghendaki setiap kami memiliki karakter-karakter yang seperti Tuhan miliki. Yesus, terima kasih untuk semuanya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, mari saudara, dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya, yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Percaya katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah panjang waktunya, karena kasihnya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena